Amen. Dodingkon nasiama ia, dodingkon nasiama puji-pujian bani, sahab kon nasiama ganup horja halonganganiin, marmogah-mogah ma nasiam ibagas korani napasing in, marmalasni uhurma sagala sipindahi Jehova. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunggu maita. Ham naibata paridop na uhur, paridop ni uhur na tarsulur. Doma ipasir sir ham haluahon apa hagoluhon marhite pangokopmu, pangokop ni anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Na soongga ni idah ni mata, na soongga binogei ni pinggol, anjahan na soongga tubuh ibagas uhur ni jolma. Aido ipasir sir ham banami, janah aido bonani puji-pujian na ido dingkon hanami, ibagas uhur na martarima kasih hubamu sadokah goluh nami. Bamuma puji-pujian sonari, rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul mahuria mandoding maita. Jemaat Tuhan, baik yang ada di lantai 1, di lantai 2, maupun yang sedang mengikuti siaran live kita pada pagi hari ini, puji hitaman Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 356 ayat sada das sumbani ayat tolu. Haleluya 356 ayat 1 sampai dengan 3. Hita ganupan pardosa Roma baitu hatai daroni indo manasa ganu pando satai Roma podas hita ganu ai baitu hata sirsir do ganu sai pai madohita pasonangoni kanu age gokdo sapehita ijalo Jesus soi holongate Sadokani
itu jongjong. Martongo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simada sada na adong. Siboto haganup anjahan naibata parpitor. Ia jari ham dohanami ase mangamalaskon pasu-pasu nadop ipaondos ham hubanami. Tapi gatido lang ihasonangkon hanami si berberemu. Janah ia jamkon hanami do gogoh pikiran sonai age uhur nami sandiri laho mansuhuni sura-sura nami. Jajat nahurang podas do pangapa nami martambah sinadongan gebe ipindahi hanami parhitean naso tiba dalani. Lang homa ipakai hanami panorang na ibineremu ibagas gok tanggung jawab. Gati dolole hanami laho mangindahi ham halani marparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan marpangulaki ma uhurmu maginah mangindah ganup dosa pakon hajat haunamiin. Hartuki ham ma uhur nami ase ulang yunut hanami makorjaon dosa pakon ganup na jahatin. Toh paham ma uhur na bayu marhite tonduimu. Ase tong-tong hanami mangguluh ibagas habitoronmu. Ibagas Kristus Yesus dipaluahin. Sasap hama dosa nami. Anjaha jalo hama tonggo nami on. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitama hatari naibata. Bagah-bagah pasal hasasapani dosa. Ondo padan si bainonku bani sidia dob salpu panorang ai nini Tuhan in. Nah kononku do titahku hubagas uhur ni sidia anjaha surat kononku do ai hubagas ate-ate ni sidia. Dob ai use anjaha sengbe ingotonku dosa ni sidia pakon hajahato ni sidia. Ibagas holong ni naibata doma isasap ganup dosata. Halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan nabayu. Hasangapun ma bani naibata ibabo. Amin hundul mahurya. Puji hita Tuhan ta marhite duding haleluya nomor 365 ayat sada pakon ayat 2. Haleluya 395 ayat 1 dan 2. Pendoding haganupan malasuh
saksi kon hitama hapor saya ontain songona sinaksi honi haganup halak napor saya bani sab panoon au por saya bani bata bapa pargogoh nasatarimbang namano palangit pakontanoon au por saya bani Jesus Kristus anak ni nai bata nasadain indo tuhatta natinubukon ni si Maria sanggah nape haliaban marhite tondrina pasing namana rona parngit bani panorang ni si Pontius Latus i persilangkon mate anjaha itanom turun hunagoritoru ulak panggoluh humarina mate bani ari patoluhon naik ku surga anjaha hundul isyamunai bata bapa pargogoh nasotarimbangin hunjaya ma ia mulak magira laho manghumi halak namanggoluh pakonadok mate au persaya bani tondoina pasing bani kuria persadaan nama pasingin persaurani segala nama pasingin bani hasapani dosa bani parpohoni akula pakon bani haguluhon nasadokahni dokahni amin undul mahuria manduling kita. Jemaat Tuhan baik yang ada di lantai 1, lantai 2 maupun yang sedang mengikuti siaran langsung kita pada pagi hari ini, puji hita Tuhan ta marhite duding haleluya 350 ayat sada pakon ayat tolu haleluya 350 ayat 1 dan 3. Mataganupan selamat hari Minggu Mataganupan na mar kebaktian na siam na mar kebaktian di lantai sada sunai mai ta ganupan na di lantai 2 sunai huma na mandihuti kebaktian via live streaming ting-ting tengah-tengah ta bani Minggu sadaron Minggu 5 Mei 2022 bani Minggu kankate na parlobei pertongguan sektor ya dongkon bani hari Jumat 20 Mei 2022 par masuk ni pukul 10 siah tapi jam piti borngin di gerejaun na manjabui aima keluarga bapa Jahutman Sinaga inang baru Sitohang
Patonggonai dong kumelar Jumat 20 Mei 2022. Aseroh maita genupan bani pertongguan hari Jumat on. Nah berikut ni sermon majelis sedongkon bani hari Kamis 10 Mei 2022 pukul 10 siah di gereja on. Aima untuk bersiapkan pertongguan Jumat 27 Mei, Minggu 20 siah Mei, pertongguan 3 Juni, pakon Minggu 5 Juni. Cenah bani Minggu 5 Juni 2022 aima pesta seksi sekolah Minggu. Saya nomor tugas sijai guru-guru atau pengurus sekolah Minggu. Cana untuk pertongguan bani 3 Juni ipukah kita mah sektor sada pakon sektor 2 masing-masing mengadangkan ibadah pertongguan. Namang ihut bani Minggu sadaron ya dong kondo PA seksi nama poso kurion jam 10.04 jam 2 siang di gereja on. Nomor ambilan Bapak Pendeta Aditya Saragi. Namang ihut bani Minggu sadarion ya dong kon hitado penggalangan khusus aima untuk RBM GKPS. Panggan khusus hai holi aima kotakna itongah hasil boy holi ipersiapkan kita riap sanggah manggalang. Namang ihut bani Minggu sadarion ya dong kondoma marguru menaksion hubani ini umbah remaja selesai kebaktian siluk keluar minggu naik beban hon Bapak Situa John Rizal Purba. Nah berikut ni PA seksi inang. PA seksi inang idongkon bani hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 10.05 di gereja on. Nah marambilan inang penginjil wanita. Janah na terakhir pasingatan ami kubata nalape memberehon janji iman 2022 sanggah pesta ulang tahun kuria ase boima i tongoskon tetapi endoskon hubani bendahara jemaat. Terakhir tetap pasingatan ami ase tetap menjalankan ita protokol kesehatan penyagenupan kebaktian ta sonai huma menjaga kebersihan ni lingkungan gereja taun aima ting-ting tugas-tugas tengah-tengah ta teruskan doa sapat. Pasada hita uhurta martonggo hita. Ipuji janah ipasangap hanami ham Tuhan bani panorang on ihapkon hanami tongtong pasu-pasumu namar mudu-mudu goluh nami humbani modom nami nabodari ibere hampe huben nami sadarion nafas kehidupan. Terima kasih masubah nami hubamu Bapa bani haganupan idop pakon holong niatemu huben nami haganupan jemaatmu kuria GKPS Bandung Timur ibagas sogot nyarion Tuhan roh doha nami hurumahmu ay manalahu mamuji pakon pasangap kon goranmu terlebih hanami Tuhan tokinari nalahu manangar hatamu hama tongtong namambere uhur pikiran huben nami Bapa ase boy tongon Tuhan yarusi hanami janah boy idalan hon hanami in haganupan bani perguluhan nami terlebih koma Tuhan hubani juak-juakmu nalahu padaskon hatamu saya hama tongtong namasu-masu Tuhan ase bani haganupan intongon Bapa lamin buei na porsaya hubamu janah mangihutkon ham Tuhan martonggo doha nami hubamu Tuhan bani haganupan kuriamu na IGKPS Bandung Timur on hubani haganupan jemaatmu Tuhan hama na memperdiatehon hanami bani haganupan keberadaan nami Bapa anggodong jemaatmu na ibagas naboritan hama na mamasu-masu Tuhan nama masu-masu pengobatan ase boy haganupan in malum humbani naborit janah boy use melaksanahon aktivitas ni janah boy hanami ijon riap lahu mamuji bakon pasangap konham sonai humbani Tuhan hubani jemaatmu bahat do na ibagas parut tolon masalah perekonomian masalah
pengharapan haganupan in Bapa talardo ilobe-lobemu hubamudo hanami mangindo Tuhan hama namambere pengharapan huben nami hama namambere dalan keluar huben nami haganupan bani haganupan persoalan-persoalan ni hadapi hanami pitahkan nami mangandalhon hamba ni haganupan parguluhan nami Tuhan bani panorong onpe martonggo do hanami na domai tangar hanami tongtong tu na domai tangar hanami tingting Tuhan nalaho si pamasaon pako nadok masa bani haganupan in Tuhan hubamudo hanami mangindo hama na mamasu-masu hama na mamberi huben nami haganupan uhur pakon pikiran asiboy tongon haganupan rencana nalaho si hol si pamasaon asiboy in idalan hon hanami haganupan Bapa Tuhan martonggo do huma hanami Tuhan hubani nyombah nami sekolah minggu nasonari huma mar minggu sedia i gedung nasadanari hama huma tongtong Tuhan nama kosoman isiria Bapa bani haganupan in tongtong sedia mar malas uhur jana tongtong manghakon idop pakon holong nyatemu bani haganupan pargoluhan ni sedia soneho mani hubani haganupan guru-guru sekolah minggu na mengajar ijai Tuhan hama nama kosomani na membas na mamasu-masu bani haganupan pargoluhan ni sedia Tuhan martonggo do manami hubamu Bapa bani haganupan hanami kuriamu tarlobih nyombahmu tongon Bapa humbani tingkat balita das hubani mahasiswa bani nasonari dong mandihuti ujian pakonalah mempersiapkan ujian SBMPTN hubamu duhanami mangindo Tuhan hama tongtong na mengajari nyombah nami haganupan terlebih kesehatan ni sedia ase bani haganupan intongon Bapa dapat sinitan uhur ni sedia janah tongon Tuhan boi sedia songon nyombah ne harapkon ni uhurmu soneho ma hanami haganupan orang tuani terima kasih mabamu Tuhan tongtong hanami makatahon terima kasih kubamu bani haganupan idop pakon pasu-pasumu na doma ijol hanami kuriamu GKPS Bandung Timur ajari ham huma tongtong hanami Bapa ase marasada ni uhur sada pikiran bani na mandalan hon haganupan tugas pakon tanggung jawab nami itongah-tongah ni kuriamu terima kasih mabamu Tuhan bani panorong onpe hanami martonggo hubamu Tuhan bani haganupan haurangan nami bani dosa palanggaron nami Bapa salpuhon hammain ase talup hanami tongtong ilobe-lobemu tapian ni pasu-pasumu maidop mohurmu huben nami Tuhan on matonggo nami nahurang sempurna Bapa ibagasai haganupan harus humu manasaut bani haganupan parguluhan nami terima kasih mabamu Tuhan hanami martonggo pakun martarima kasih ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah jana si hopkop hanami amen Jemaat Tuhan, paimai tangar ita hambilan, puji hitama Tuhan ta, marhite doding haleluya, nomor 470 sada, ayat sada 2 pakon ayat 4, haleluya 471 ayat 1, 2, dan 4. Napasi doham na
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kami jemaat Tuhan GKPS Bandung Timur telah berkumpul bersama di gereja ini dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming YouTube. Kami dapat memuji, menyembah Tuhan, memuliakan namamu di dalam ibadah kami pagi ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berfirman kepada kami semuanya, berikan kepada kami hati yang mau mendengar, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom Bapak Inang Naoposo, Jemaat GKPS Bandung Timur, baik yang ada di lantai 2, di lantai 1, juga yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming. Firman Tuhan ambilan bagi kita pagi ini diambil dari 2 Musa 15 ayat 10 siah daskubani ayat 20 sada. Kami akan bacakan bahasa Simalungun kemudian bahasa Indonesia. 2 Musa 15 ayat 10 siah daskubani ayat 20 sada. Hai sanggah nabokot hudani parau rappa kon gareta borang ni apana mengajak si hubagas laut ai ipasuang jahoba ma bahni laut ai malakko bisedea tapi mardalan bani nahorah do halak Israel itu angah tongah ni laut ai dup ai roh ma si Miriam sada nabi puang-puang botou ni si Aron ibuat ma sada husapi bani tangan ni parma ganup puang-puang mangirik konsi marsi jolom husapini anjaha manortor. Jadi mendoding ma si Miriam marsi balos-balosan pakon sedia. Mendoding mana siam bani Jehova ai marmulia tumang do ia isap pakon do huda pakon nama ngajaksi hubagaslap. Dalam bahasa Indonesia Keluaran 15 ayat 19-21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bapak Inang Naoposo, topik dari ambilan atau firman kita pagi ini adalah mendoding ma bagi Tuhan, atau bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyi itu seperti sudah menjadi satu kemampuan dasar bagi setiap manusia, baik anak-anak, orang dewasa, orang tua, ataupun lanjut usia, tanpa diajari akan punya naluri sendiri untuk bernyanyi. Sejak kecil kita lihat anak-anak bayi atau yang umur 1-2 tahun mendengarkan nyanyian, dia langsung ingin bernyanyi. Jadi tanpa diajari pun manusia itu akan selalu ingin bernyanyi atau mendengarkan nyanyian. Bagi kita umat Kristen atau pengikut Yesus, bernyanyi itu sudah seperti bagian yang tidak terpisahkan dari setiap ibadah-ibadah kita. Kita akan selalu berusaha mencari tempat di mana kita bisa bernyanyi di dalam ibadah. Kadang-kadang kita merasa seperti hampa atau kurang lengkap kalau misalnya kita mengadakan ibadah di tempat yang bernyanyi setengah suara atau hanya dibacakan gitu, itu akan terasa sangat kurang gitu. Kemudian nama minggu kita hari ini adalah Minggu Cantate. Cantate itu berasal dari bahasa Italia, cantare, yang artinya komposisi vokal dengan iringan instrumental dengan beberapa gerakan dan sering melibatkan paduan suara. Jadi cantate itu tersusun dari komposisi nyanyian yang pendek diikuti dengan beberapa gerakan. Jadi musiknya itu berulang-ulang karena dia pendek tapi berulang-ulang gitu.
tetapi dia berisi suatu cerita atau menceritakan suatu kisah gitu. Jadi kantate itu ada dua macam. Jadi ada kantate gerejawi, itu menyanyikan atau menceritakan kisah-kisah dari Alkitab. Johann Sebastian Bach itu ada menciptakan lebih dari 200 kantate gerejawi. Jadi setiap minggu dia bikin yang baru. Jadi musisinya pun harus belajar lagi gimana supaya minggu depan ada pengalaman baru, cerita baru dari Alkitab yang diceritakan lewat kantate gerejawi. Sedangkan kalau kantate sekuler itu menceritakan kisah-kisah mitologi atau cerita-cerita yang populer di kalangan rakyat di mana kantate itu berasal. Nah, kantate itu terdengar seperti sederhana gitu. Itu seperti bernyanyi, seperti ya berbicara, menceritakan suatu cerita gitu. Dengan diiringi musik. Namun kalau kita buka YouTube cari kantate, itu musiknya itu cukup harus cepat gitu mainnya. Belum lagi yang menyanyikannya itu penuh dengan penghayatan, karena dengan biasanya dinyanyikan dengan seriosa. Jadi apa yang diceritakan itu benar-benar dihayati. Bahkan harus merasakan udara yang mengalir gitu dari suaranya, dari pikirannya, dari musik yang disampaikan. Jadi butuh keterampilan tinggi dari penyanyinya dan butuh keterampilan tinggi dari pemain musiknya. Jadi sebenarnya berkantate itu bukan suatu yang biasa-biasa gitu. Jadi memang luar biasa diciptakan, berasal dari suatu pengalaman seseorang, kemudian diungkapkan. Nah, ayat firman kita hari ini itu merupakan suatu kantate. Tadi kita baca, Miriam mengambil rebana, kemudian perempuan-perempuan lain mengikuti dia, yang memiliki rebana ikut memukul rebana, yang tidak memiliki rebana menari-nari, kemudian mereka bersama-sama bernyanyi, menceritakan Tuhan itu mulia, Tuhan itu tinggi luhur, karena dia melemparkan Firaun dan pasukan-pasukannya ke dalam laut. Jadi ada latar belakang kisah sehingga Miriam berkantate. Apabila kita baca dari 2 Musa ini 15 ini dari awal, ini diceritakan oleh Musa, puji-pujian orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan dan melewati Laut Merah. Nah, untuk mengerti lebih mungkin kenapa sih begitu luar biasa yang mereka hadapi gitu. Apabila kita baca dari Keluaran 14, di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel, orang Israel itu akhirnya keluar dari perbudakan Mesir setelah lebih dari 400 tahun mereka diperbudak oleh Firaun. Jadi waktu itu Tuhan melalui Nabi Musa menjanjikan kepada bangsa Israel, kepada orang Israel, bahwa ada satu tanah perjanjian, ada satu masa depan, yaitu tanah Kanaan, untuk mereka hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jadi masa depan mereka bukan terus-terusan diperbudak di Mesir. Jadi Tuhan kita tahu bersama, ini dari sekolah minggu sudah kita pelajari, ada 10 tuah yang dijatuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kepada orang-orang Mesir. Tuah pertama sampai tuah 9, Firaun masih mengeraskan hatinya, jadi dia masih menganggap bahwa Tuhannya dia lebih kuat daripada Tuhan orang Israel. Sampai akhirnya Tuhan memberikan tuah ke-10, yaitu kematian anak sulung di Mesir, dan itu juga menimpa Firaun, dan anaknya juga mati, dan dia menyerah. Ya memang Tuhan Israel itu Tuhan yang berkuasa, sehingga waktu itu ya sudah boleh, orang Israel boleh keluar dari perbudakan Mesir. Nah, tetapi setelah orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan mengikuti rute yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi mereka menyisiri gurun, sampailah mereka di depan Laut Merah atau Laut Teberau. Terus Tuhan mengeraskan hati Firaun, dan Firaun bersama jajarannya merasa menyesal. Waduh, kita udah kehilangan budak nih, gimana nih? Akhirnya Firaun mengumpulkan seluruh pasukannya, dia mengumpulkan perwira-perwira terbaiknya, mengumpulkan 600 kereta kuda, dan kalau kita lihat lebih lagi, setiap perwira itu bawa 3 orang prajurit gitu, jadi sangat banyak, kumpulkan semua dengan tujuan mereka ingin mengejar orang Israel, tangkap kembali dan bawa ke Mesir untuk dijadikan kembali menjadi budak. Nah, waktu itu orang Israel sudah sampai di tepi Laut Merah, dan mereka diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa untuk bermalam di situ, berkemah di situ. Ternyata dari kejauhan mereka melihat
tentara Firaun, dan Firaun sudah datang mengejar mereka. Jadi kondisi mereka itu seperti terperangkap gitu ya, mereka di tepi laut, tanah yang landai, di depan mereka adalah Laut Merah atau Laut Teberau, kemudian di belakang mereka kondisi perbukitan, dan di atasnya sudah berbaris Firaun dan pasukan berkudanya. Begitu menyeramkan gitu, jadi mereka seperti waduh, kayaknya akhir hidup kita di sini gitu. Dan beberapa mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kemudian mereka bersungut-sungut mulai menyalahkan Musa gitu. Mereka bilang, hey Musa, kenapa kami dibawa ke tempat ini? Apakah di Mesir enggak ada kuburan sehingga kami harus dibawa di sini dan mati di sini diperangi oleh Firaun, atau kami mati tenggelam gitu. Nah, tetapi saat itu tuh Musa menenangkan mereka. Tenang, dia bilang tenang, percaya kepada Tuhan, lihatlah keselamatan yang Tuhan akan berikan. Dan Tuhan memberikan doa, Musa berdoa dan Tuhan memberikan mukjizat. Kita tahu bersama, Musa mengangkat tangannya ke Laut Merah dan Laut Merah terbelah, dan akhirnya seluruh orang Israel bisa melewati Laut Merah. Nah, tetapi ketika Firaun dan prajurit-prajuritnya mengejar dari sisi yang lain, Laut Merah ditutup oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Musa menutup kembali Laut Merah sehingga mereka tenggelam gitu di dalam laut itu. Nah, jadi di sini Miriam dan seluruh orang Israel mengalami suatu, bisa dikatakan mujizat luar biasa gitu. Tadinya pikir bahwa mereka akan mati dan dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya. Mereka akhirnya bisa selamat. Mereka bisa melanjutkan perjalanan, berangkat laut, dan mereka bisa hidup. Dan di saat itu seluruh prajurit yang mengejar mereka bersama Firaun yang mengejar mereka mati tenggelam di dasar lautan Laut Merah. Nah, Bapak Inang dan Nama Poso yang dikasihi Tuhan, inilah hal luar biasa yang dialami oleh orang Israel sehingga muncul nyanyian itu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini gitu? Pada waktu dalam perjalanan ini, mereka itu menyusuri gurun Sinai, padang gurun Sinai. Padahal mereka dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan sampai ke tanah Kanaan, masa depan yang penuh harapan bagi mereka gitu. Nah, tetapi mereka terperangkap di depan Laut Merah, dan di belakang mereka Mesir, Firaun Mesir dan prajurit-prajuritnya. Laut Merah atau Laut Teberau di sini menggambarkan atau mengartikan maut atau kematian. Jadi kalau mereka memaksa maju, pasti banyak akan mati. Sedangkan Firaun dan pasukannya yang luar itu, yang gagah perkasa mengejar mereka itu menggambarkan dosa atau menggambarkan masa lalu atau trauma mereka waktu mereka hidup di Mesir. Nah, tetapi justru di hal seperti inilah Tuhan berkuasa membuat mujizat. Tuhan juga membuat mujizat di sini. Yang pertama, Tuhan membelah laut. Artinya, Tuhan memberi kehidupan untuk orang Israel sehingga mereka bisa lewat dari laut itu, menyeberang, dan mereka hidup, mereka enggak tenggelam. Kemudian Tuhan menutup laut ketika prajurit Firaun yang berkuda, termasuk Firaun sendiri, mereka tenggelam setelah laut ditutup. Artinya apa? Tuhan melenyapkan semua dosa, Tuhan melenyapkan semua masa lalu, semua trauma yang mengerikan yang mengejar-ngejar orang Israel ini. Jadi Bapak Inang, dari ayat yang kita baca tadi, sebenarnya apa yang ingin Tuhan sampaikan atau apa yang ingin kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan berkuasa memberi keselamatan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tuhan sanggup memberikan mujizat bahwa mereka bisa lewat Laut Merah dan pasukan Firaun yang begitu gagah perkasa, mereka bisa ditenggelamkan. Kalau kita baca lebih dalam di Keluaran 4:14, sebenarnya ini rencana Tuhan sendiri untuk membawa situasi ini gitu. Sebenarnya kalau Tuhan mau membawa orang Israel lebih cepat sampai ke Kanaan, itu bisa mengambil garis lurus tanpa melewati gurun Sinai, mereka bisa langsung lurus melewati Filistin sampai di tanah Kanaan.
Tetapi tidak, Tuhan membawa mereka di jalan berputar ke arah selatan sehingga ketemu Laut Merah. Kemudian di saat yang bersamaan, Tuhan mengeraskan hati Firaun, membuat Firaun menyesal gitu. Sehingga Firaun mengejar orang Israel. Nah, jadi seperti ada suatu skenario yang Tuhan mau bikin. Dengan tujuan, Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel, nanti pada saatnya kalian akan lihat bahwa aku membela kalian. Bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan bangsa Israel. Bahwa Tuhan yang membawa orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Dan di saat yang sama juga, Tuhan seperti mau menghukum atau memberikan statement kepada Firaun. Ini loh Tuhan Israel. Sehingga rencana itu begitu berjalan dengan baik, sebelum Firaun menyambut kematiannya di dalam dasar laut bersama seluruh orang Mesir, mereka melihat, wow, ternyata memang iya. Memang Tuhan Israel itu kuat dan berkuasa. Tapi mereka terlambat menyadari itu. Gitu. Nah, di saat menghadapi situasi itu, mungkin awalnya orang Israel itu bersungut-sungut. Mereka bilang, ngapain kami mati di sini? Lebih baik kami kembali ke Mesir jadi budak gitu. Tetapi di saat itu, Musa sebagai pemimpin, dia memberikan satu contoh yang baik. Dia bilang, jangan takut. Tapi pandanglah Tuhan, percayalah pada Tuhan, dia akan memberikan keselamatan. Orang Mesir yang kalian lihat hari ini, tidak akan kalian lihat lagi untuk selamanya. Jadi, dan Tuhan menjadikan itu kenyataan. Nah, Bapak Inang, Naoposo, di dalam kehidupan ini, mungkin kita sering berada di situasi seperti ini, atau pernah berada di situasi seperti ini. Mungkin kita sudah mengatakan, Tuhan, saya bertobat. Kita menjalani hidup kita dan berusaha hidup di dalam jalan yang Tuhan mau. Gitu. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, kadang kita terbayang atau pengen kembali ke kehidupan lama kita, kehidupan dulu yang mungkin enak tapi penuh dengan dosa gitu. Kita mungkin tergoda seperti orang Israel yang bilang, kenapa kami nggak di Mesir aja daripada kami mati di sini gitu. Nah, di sini kita ingatlah cerita ini, bahwa Musa bilang, pandanglah Tuhan, dari dia keselamatan. Jadi, Tuhan akan, mungkin dalam situasi seperti ini, kita mungkin kadang menyalahkan Tuhan. Tuhan maksudnya apa gitu. Nah, mungkin ini adalah satu cara atau rencana Tuhan mau kembali menyatakan kepada kita bahwa, hai anakku, aku ada untukmu, aku ada untuk menyelamatkan imanmu, untuk memperkuat imanmu bahwa aku selalu ada bersamamu. Mungkin itu yang Tuhan mau katakan, karena Tuhan sanggup memberi keselamatan dan dia berkuasa. Kemudian, hal yang kedua adalah, yang bisa kita pelajari dari nats ini, memuji muliakan Tuhan sebagai respon atas keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi setelah mengalami hal yang luar biasa tadi, Miriam dan perempuan-perempuan Israel, mereka ambil rebana, kemudian bernyanyi dan memuji. Rebana itu alat musik yang dulu memang biasa dimiliki orang-orang di zaman itu gitu. Jadi mereka mengambil apa yang ada pada dirinya, apa yang dia miliki, mereka gunakan untuk menaikkan pujian, menyanyi untuk Tuhan. Mereka yang tidak punya rebana, alat musik yang lain, mungkin mereka hanya menggerakkan badannya, menari, dan mengeluarkan suaranya, bernyanyi, menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Nah, begitu juga kita diajak di zaman kita sekarang ini, mari kita menyanyi, memuji Tuhan, menceritakan kemuliaannya dengan apa yang kita miliki. Kalau kita bisa bermain musiklah untuk Tuhan. Kalau kita hanya bisa bernyanyi, bernyanyilah memuji Tuhan. Kalau suara kita jelek, dalam tanda kutip, ya bernari aja, gerakan badan untuk memuji Tuhan. Jadi, maksudnya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, gunakan itu untuk nyanyian untuk memuji Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah, hiduplah dalam nyanyi puji-pujian itu. Pada ayat ke-21 disebutkan Miriam, waktu dia bernyanyi, dia menyebutkan, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Nah, kalau dilihat, fokus dari nyanyian itu adalah Tuhan sendiri. Kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, tadi kita bernyanyi napasing-napasing, jadi itu yang dinyanyikan. Gitu. Nah, ternyata
di sini dikasih tahu bernyanyi itu bukan sekedar nyanyian kita, suaranya indah atau enggak, bagus enggak didengar orang, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bernyanyi itu fokusnya adalah kebesaran, kemuliaan Tuhan. Jadi bukan mencari perhatian orang lain, tapi untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Tuhan mencari lebih dalam dari hal-hal yang terlihat di permukaan, yang terdengar, lebih dalam dari itu. Tapi Tuhan mencari atau melihat ke dalam ketulusan hati kita yang mau bernyanyi untuk Tuhan. Jadi, karena fokus dari nyanyian itu adalah Tuhan, maka hal yang terbaik yang patut yang kita lakukan adalah bagaimana agar kita hidup di dalam nyanyian itu. Nah, bagaimana caranya? Kalau di dalam kebiasaan kita kan, ibadah-ibadah kita itu memang kita bernyanyi gitu. Tapi itu hanya bagian kecil dari konsep bernyanyi, berkantate kepada Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita hidup di dalam nyanyian kita dalam setiap hari? Jadi tadi disebutkan dalam ayat itu bahwa bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikan dia bahwa ia tinggi, luhur, atau marmulia di dalam. Dalam bahasa Simanungun disebutkan bahwa Tuhan itu marmulia. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu kudus dan mulia, kita nyanyikan itu, berarti kita juga harus hidup kudus. Hiduplah yang berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin kita menyanyikan hidup kudus dan mulia kepada Tuhan, tetapi setelah itu kita mengumpat di luar, hidup. Orang lihat kita seperti manusia yang penuh-penuh dengan mulut yang kotor. Gitu. Jadi dengan kita hidup kudus, itu sudah seperti suatu nyanyian kepada Tuhan. Kemudian, apabila di nyanyian tadi disebutkan bahwa Tuhan melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam Daud, jadi mari itu artinya tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah melemparkan dosa, melemparkan masa lalu, masa cara hidup yang lama, dan kita hidup di jalan baru yang Tuhan yang mau. Kita hidup di jalan menuju masa depan, menuju tanah Kanaan, menuju Yerusalem yang Tuhan mau kita capai. Jadi apabila kita sanggup melakukan itu, itulah kantate yang sebenarnya, yaitu menceritakan Tuhan melalui hidup kita sehari-hari, bukan sekedar dari mulut ucapan nyanyian kita. Jadi marilah kita semua meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat menjalankan hidup berkantate, hidup yang menceritakan bagaimana kudus dan mulianya Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, memberikan kami pengertian, memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar setiap kami dapat menjadi individu-individu yang menceritakan bagaimana Tuhan itu kudus dan mulia. Kami bisa hidup kudus, kami di jalan yang Tuhan mau, menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami hidup tidak sama dengan cara hidup atau tidak hidup dengan cara dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua nyanyian, pujian yang kami sampaikan kepada-Mu. Kiranya semuanya dapat memuliakan nama Tuhan dan hidup kami diubahkan sehingga kami diperbaharui dan dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari di masa depan. Terpujilah nama Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baima iondos konhita galanganta, tangar hita malobei, hata ninai bata, nagabi onjolan bata, lao manggalang, aimana tersurat bani sada kronika 16 ayat 20 siah. Berema bani jahoba hamulion nigorani, buan magalangan anjah roh manasiam hulobeini, sombah ma jahoba marpakean nama pasing, sonari ondos konhita ma galanganta.
Riap Mahita Jongjong. Martongko Mahita mengondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata, simada hanami pakon haganup goluh nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani ipermudu-mudu, iparorot, jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhiyowon, hajur giton, si panganon pakon si inumon, rosina porlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hamma on, gabe galangan namisbo ilobemu, bahen hasangaponmu, janah mambaen, lambin marhataridahan harajaonmu idunion. Saitambai hamma pasu-pasumu, janah sailambin paganda hamma holong ni ateimu huban nami. Ajari hamma hanami, asilambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajonmu, bahen hamulianmu. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, si paluah hanami. Amen. Marhitai dia tetupa roh doau Tuhan. Ham Tuhan naibata paridomni uhur nasumurung. Puji-pujian pakon terima kasih do talup sombah konon nami hubamu. Halani marhiti hidup ni uhurmu, itu bukon ham dohanami padua halihon, hubani hagaluhan nagok pangarapan. Marhiti parpuhon ni Yesus Kristus humbani namate. Domai taluhon ham sibolis, hamatean pakon nagoritoruh. Namangelek mahanami hubamu, asip pargohoi hamma hanami laho makkagolukon hamonangon muai. In mahoma nampatotapkon uhur nami laho mar hasadaon mar saksi pakon magidangi bani ganup ari-ari ni goluh nami. Maidup ma uhurmu balosi hamma tonggo namion na ipadas hanami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus hiopkop hanami. Amen. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saot maharoso ni uhurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Beri ham maben nami sedaryon hagaluhan ari-ari, sasap ham madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajawan, paluah hamma hanami humbani pangago. Hai hamno si mada haraja. Laho manasiam
jana ulang masurut ringgas ni uhur nasiam hisah maya bagas tondui sirsirma mambolosi Tuhan in jalu hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata i pasu-pasu anjahai parorot Tuhan nai bata mahita i sondangkon Tuhan nai bata mabohini hubatta jana maidup ma uhurni mangidah hita idop pakon Tuhan nai bata mabohini hubatta jana ye pasorap ma debeni bani tondui taibei. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu Bataganupan. Kita niyata son sonai huma nasiam nam dihu tiga baktian itoruh teneh. Ya, na perlu be sukun hanami tap isihitan na baru pertama sahali mendihu tiga baktian. I gapes banding timur aseo tang hanami hulo beyon. Dong nai lantai sada dong. Na baru pertama sahali mendihuti kebaktian. Ya, lang dong teneh. Ya. Jadi terima kasih bani Hitaganupan, bani pelayanan nai ben nasiam, si parambilan, si paragenda, si basa doding pakuan Haganupan multimedia, tim musik pakuan nalegan teneh. Sada malas nyuhur do bani kebaktian ta. Jadi unik ya. Dua minggu berturut-turut kita bicara seorang wanita mengambil peran dalam pelayanan. Minggu lalu kita bicara Dorcas, bagaimana dengan segala kekurangannya, dengan apa yang dia miliki, dia memberikan pelayanan. Hari ini kita mendengar Maryam memberikan puji-pujian, memberikan sukacita di hadapan Tuhan. Jadi malas nyuhur nasiam inangon dua mingguan jadi contoh. Tene, aidora mungkin tene pemerintah bilang begini pada sanggah COVID. Ingat pesan ibu nini. Kan aido, langgo ya tahun ingat pesan bapak. Jadi ahane ben i tangat hitai bagas dua mingguan malas surta. Jadi sukacita tong-tong mahita berkantate bukan hanya untuk kita. Bukan hanya untuk bagaimana kita bernyanyi, si parambilan maka tahun nukanai, bagaimana kita menguduskan Tuhan, ibagas parguluh hata melalui tindakan dan perbuatan. Terpuji ma Tuhan, dong nukanai ini na baru pertama mar gereja, samping Bapak Chandra ya, dong. Itoru, ya sewa atas matuk nintene, ya. Nasyam. Watas tetap keluar deh. Oh ya watas ya. Ya. Sabar itu nih. Si. Cek. Ya. Sido, Nasiam,
Ben. On mak, on mak. Amang pala perkenalan dong, metan dena. Horas mabat tahaganupan. Horas, Horas. Puji Tuhan tene bohita maribadah ibagasa darion. Halani memang nokanai hanami terlambat acat. Idalan halani les kumani pohopuai nokan. Jadi alok melebih les baru anu situ hanami nokanai. Jadi mudah-mudahan ma terberkati ma tongon. Mari tehon ambilan sadarion. Boi hanami jong-jong ijon pakon parumain. Pohopui tarukun bapak nokan sekolah minggu. Jadi saya tengok kita mah malas nyuhuron. Sa tonggo hita haganupan terlebih Bani Nasiam Jemaat GKPS Bandung Timur sonaya ge pendeta resort sonaya ge majelis haganupan terlebih pengurus ibagas malas nyuhur kehadiran nami bagas adarion ase tongtong sa tonggo hita Bani Tuhan ando harma marbuah horjani Nasiam Bani pelayanan non. Aiman harapan nami orang tua, lagi bani nyombah nami, saya tong ma togu-togu Nasiam sedia. Anggo puri John hanami, ya rupa nami tak langholi Nasiam orang tua ni sedia untuk sokan nami bagi sedorion. So nami ma terima kasih mau bani Nasiam agandupan. Terima kasih ma. Ya. Anggo paru mainon. Anggo anak nami butuh Nasiam do Chandra Purba. Jadi parumainon Sri Ariani baru tapu bolon. Tong do hasiat terhanami. Baru siat ter. Jadi pahopuai kala sono mai masih nokan les lobe. Halani lo ujian maganari Selasa, Senin pater lang halani libur Selasa ujian mungkin ujian sekolah marah kala sono mai pahopuai. Halanya itu terlambat karena minggu lang boi dugira siap-siap namin hanami. Jadi aima jadi cakap oras mani. Enggak belum. Malu oras mani. Udah. Ibu tuh udah semalungun. Halani eda ai tapi lang pala pandai, halani eda ai baru saragih garingging do. Iya. Eda ai nainan baru saragih garingging do. Jadi meradat si malungun do tong hita homa. Age sanai, iya. Horas batagan itu aja lah, iya. Horas batah ganupan. Berarti dilahirkan baru lagi. Malu. Nah, malu be terima kasih Bapak Nasiam. Ya, malasur. Kamas kima. Ya, selamat datang. Terima kasih Bani kedatangannya ya. Makasih huma Bani Nasiam nang. Ya, malasuhur ahna gabe tonggo. Ya, ahna gabe tonggo harapan satunggu hita Bani ganupanai. Tene. Malasuhur. Jadi puji ma Tuhan. Jadi nu kenai inangon nai tubuh kun buru garingging. Ya. Ya, diingat Nasiam garingging harungguan garingging holi isapa tap nomor famili do tap na tutur sidohoran. Jadi terima kasih ma Tuhan memberkati. Hari Minggu naroh kita akan masuk marguru dalam rangka HBN tanggal 26. Jadi haganupanai butuh persiapan ase margogoh tong hita mendalani guluhon jana tuata tong-tong makasuman hita. Terpuji ma Tuhan. Horas shalom mahobata. Cik, cik, cik. Pokon Zepta idola nami, Zepta. Zepta Purba. Zepta.
ase naik ku atas, ase riak martonggo. Wah, ide saya terlambat ham ya, Tunggak. Sonari, terlambat ham kemai di dah perambilan.